digendong lagi. Balikin amplop JP itu. Kagak. Enak aja. Nggak usah ya. Bang Jin, jangan mau disuruh orang jahat itu. Sorry lah ya. Nah, sekarang bos Bang Jin adalah Lahap bin Jail. Dengan lampu ajaib ini apa ini? Ane bisa suruh si jin melakukan apa saja buat ini ane. Ayo keluar. Aduh. Di mana-mana jin tuh gede besar. Kenapa jadi kecil kayak pisang ambon? Aduh. Tidur. Oh iya, ane lupa. Pengaruh obat bius ane. Mending ane bangunin. Jin. Ayo. Usai nanti. Bangun. Ayo bangun. Ente mau anda jibuta. Apa ini? Waduh, muka ane penyok nih. Aduh. Ane dicemplakin. Emang ane bandar guling? Kapan? Ah, lagi ginian. Jangan kupeongan nih. Ayo dah, ayo. Aduh, muncak. Hujan lokal. Aduh. Kok Bang Jin ada di lemari ya? Kemana Tuan Bos dan teman-temannya? Ente. Emang mukanya robot lagi yang teman-teman bos ente udah pada pingsan kena biusan aneh. Ente belum tahu siapa aneh. Ente harus bantu taat mana. Gak mau. Kalau Bang Jin gak mau kenapa? Kamu berani mana? Berani. Ayo. Banting aneh. Lawan. Rumah aneh kan itu. Aneh tahu nih rumahnya. Aneh banting ini. Aneh bos ente. Tahu rasa ente. Senjata makan pembantu. Makan tuan. Maksud aneh itu. Aduh. Apa yang lihat? Ini kan gemes sama tuan bos yang baru. Nah, gitu dong. Sekarang ente harus kudu ikuti perintah aneh. Yes, siap. Bagus. Aneh seharian capek, lari-larian, kejar-kejaran, jatuh-jatuhan. Aneh minta dipijitin, ente. Minta dipijitin. Aduh, Jin. Jin songong ente. Dah, diam ah. Pijit aneh. Jangan jorokin begitu dong. Yang benar makanya, yang benar. Ya ampun. Yang kiri. Kiri. Kanan. Kenapa kaca dorang ini? Begini. Tomas, kalau aku nyut-nyutan. Oh, itu tadi ya? Ucing. Maaf. Kutunya ngelewain. Aduh. Kenapa yang tadi pijitin? Anak kan bos ente. Songong ente. Salah. Pijitin ane. Ya, mangap. Mangap. Aduh, muka ane banyak. Aduh, diperes. Aduh, emang dicat kotor muka ane. Aduh, pijitin. Sekarang ane pengen minum yang segar-segar. Baiklah, Bang Jin akan turutin semua perintah Tuan. Aduh. Aladin, kamu kenapa? Kayak orang bingung aja. Teman-teman kamu kenapa tiduran di sini, Al? Gak tahu kak. Aladin juga bingung. Dia terus makan kue itu langsung pingsan deh. Blek. Masa sih? Tapi mungkin kue itu ada obat biusnya kali, Al. Hah? Obat bius? Gak mungkin si Yasmin ngasih kue itu ada obat bius. Buktinya si Yasmin juga ikutan pingsan. Yasmin bangun. Sur. Ansur. Kok pada tiduran di sini sih? Gak tahu. Tadi kata Kak Medina, kuenya mengandung obat bius. Hah? Wah. Kiu. Ya,
habis. Kayak musang. Kelagat terus kelagat. Bang, makan jangan sambil ketawa-ketawa bang, nanti keselak. Aneh, udah gak rasa aus lagi. Nih mangkoknya nih. Nama bang? Gak. Hah? Kok pada habis semua ya? Apa yang makan nih? Jelas aja kosong, habis. Orang dimakan sama jin. Mana ada bang siang-siang gini ada jin? Ya udah kalau nggak percaya, up to you. Percaya sih percaya bang, percaya kalau hari ini saya rugi. Hah? Barangan aja lu, gerobak es buah, nyemeng aja lu, lu lihat dulu nih baru nyemeng, yang tiada menjadi ada. Nah, sekarang cobalah kau tengok tuh barang. Baru bercuap-cuap pria. Ah, duit siapa nih bang? Udah nanti ambil aja, itu duit kepokan. Yang bener bang? Ambil dah. Ayo pamit bang. Tunggu dulu. Mana lagi bang? Jin aneh ke bawah, jin aneh ke bawah. Aneh mau ambil jin aneh, aneh mau ambil jin aneh. Jin bang. Bodo amat ah. Mau jin kek, mau apa kek, penting gua dapet duit sepok. Mana ya buangnya? Waduh, ya ini lupa. Ayo, balikin lagi. Yang ada menjadi tiada. Aduh. Ente bagaimana sih ah? Gerobak ente pulangin, bangkunya ente pulangin juga. Aduh. Itu kan punya orang, barang orang. Ini pulangin dong satu paket. Gimana sih Tuan Bos mah? Pakai dipulangin. Kalau aneh lagi duduk jangan dipulangin. Enggak boleh dosa punya orang. Aduh. Kalau ame bos ente yang lama boleh ngomong dosa. Tapi kalau sama aneh kagak ada kata kamu dosa. Yeah. Jin. Ente tadi bayar pakai duit capek. Ngambil di saku Tuan Bos. Aduh. Kenapa ente ambil di saku aneh? Aneh kan bos ente, kenapa ente copet? Iyalah, kan tadi kan Tuan Bos habis minum es, ya harus bayar. Kalau nggak bayar namanya dosa. Aduh, dosa lagi. Kalau ngomong sama aneh, nggak ada kata kamu dosa. Paham ente? Iya. Paham aja dah. Tapi aneh merasa senang. Ente udah patuh sama aneh. Pada mau kemana nih? Mau nyariin Aladin, Pak. Sama dong. Daku juga mau nyariin Aladin. Kalau begitu, bareng aja yuk. Boleh. Papa mau apa nyariin Aladin? Papa nyariin Aladin mau ngasih bonus buat si Aladin. Dia tuh kan habis bantuin kerja bakti ngebersihin masjid. Pak Rete, pasti masjid juga dapet dong bonus hadiahnya. Oh, pasti. Buat lo, bonus. Bersihin tempat wudhu. Kalau itu sih, bonus tambahan kerja namanya. Kok malah ngobrol gini, aku duluan aja ya. Tunggu dong. Asal ente tahu ya, Jin. Ini betapa ratusan tahun untuk mendapatkan lampu ajaib ini apa? Itu. Kenapa mesti itu? Ya karena adanya di situ. Ada lupa. Berarti kita seumuran dong Tuan Bos ya? Kita memang seumuran. Tapi ente ketuk. Ketuk apaan tuh Tuan Bos? Kecil tua. Kita aja. Aduh. Badan ente menyusut karena kelamaan ngedekem di lampu ajaib ini. Apa-apa Bang Jil, kecil ketuk, ya enggak? Yang penting ganteng daripada Tuan Bos. Gede tapi jelek.
Jin, ente dengerin baik-baik ya. Ente harus membantu Ani. Semua keinginan Ani harus terkabul. Itu sih masalah kecil kan, bos. Bantu-membantu Bang Jin urusannya. Tapi berdua anyway pas weh, kan bos mau gak bantu Bang Jin? Bantu apa? Angkat Bang Jin dong, endong. Bang Jin pegel nih dong, gak mulut. Maaf begini, mulut ah. Gendong, tak gendong, kemana-mana, tak gendong, kemana-mana. Nyanyi endong. Iya, ada gendong. Aduh, macam-macam aja pakai digendong lagi. Balikin amplop JP tuh. Kagak, enak aja, nggak usah ya. Bang Jin, jangan mau disuruh orang jahat itu. Sorry lah ya, sekarang bos Bang Jin adalah Lapin Jahil. Karena dia yang megang lampu ajaibnya, you know. Aladin, ya denger sendiri kan? Bosnya aneh sekarang. Bos Jin. Bang Jin, kita kan sahabat karib. Harus dengerin omongan Aladin, Bang. Ini somel, tetap aja, no way. Aladin, ente susah kalau kasih tahu ya. Gini, udah gak CS lagi sama ente. CS sama aneh. Kalau ente perlu bukti, ayo kita buktikan. Buktikan, ha? Buktikan. Jin! Siap, Bang! Ente usir nih bocah dari hadapan aneh. Rebes! Ente buang ke laut. Kalau perlu, gantung ke atas pohon. Kayak jam lah sepet. Nah, yang ada menjadi tiada. Ini ketawa-ketawa, kenapa rembes lana inti nih? Dikit doang, tahun bos. Dia ngompol, tipis lagi. Aduh. Nikmatin aja. Nikmatin. Aduh. Itu Aladin. Tunggu. Kakak. Aladin penjatuh, Kak. Aduh. Kau udah turun. Aladin. Sebentar, Kak. Aladin ada urusan. Dia mau lari kemana lagi tuh? Aladin, tunggu. Din. Kenapa ditinggalin nih? Pak, tunggu, Pak. Yuk. Ente harus ngerti. Ngerti gak sih omongan aneh? Tuan bos gak jelas ngomong apaan sih. Aduh. Ente jadiin aneh presiden sekarang juga. Cepat laksanakan. Siap laksanakan, Tuan bos. Aneh jadi presiden. Kuat nih kalau Bang Jin ngabulin permintaan Bang Lahap. Presiden. Jadi presiden lagi. Yang tiada menjadi. Waduh, ya, Tuan Bos, ya, dia malah nyebut Tuan Bos. Tuan Bos. Alhamdulillah, Jin masuk. Tolong, Ane. Ane gak bisa berenang, Ane. Tolong, Ane. Tolong, Ane. Aladin. Kak Medina. Ngapain sih kesini? Itu Kak, lihat orang yang lagi belajar berenang. Ada. Tolongin Ane. Aduh. Tolongin Ane, tolong. Aduh. Ada buaya. 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 Ada buaya. Ada buaya. Wujud kiram bako mukalafa tulil. Beh, Abu nanti cinta nomor satu, Beh. Pamit lu ya, Beh. Abu mau belajar kelompok, Beh. Sama CS-CS Abu nih, Beh. Belajar kelompok? Iya, Beh. Buset deh. Bu, ini hari kan jadwal lo ngaji di musola, Bu. Iya, Beh. Tapi... Abu kan besok mau ujian, Beh. Nah, iya.
Lagian, ustazahnya sekarang gak bisa ngajar, Beh. Malah, Abu diajarinnya cuma alif, alif, alif doang. Padahal kan, Beh, Abu juga udah tahu alif itu apa. Alif itu kan lempeng ya, Beh? Iya, jangan kan lo, Bu. Babe lo sendiri juga, kalau buat soal ngaji, taunya cuma alif doang. Tapi biar gimana juga, gue mau nanya, lo mau belajar apa nih, belajar kelompok? Matematika, Beh. Wah, gue demen, Bu. Iya. Lo mesti yang pintar ya, belajar matematikanya. Nanti udah gede, lo jago hitung-hitungan duit, bisa kaya lo. Sana ya, belajar ya. Ntar, anak gue lo. Ya, Bos. Abu, berbohong itu perbuatan dosa. Sekali kamu berbohong, terus-terusan kamu biarin. Ya penting gue bisa main. Jangan soalin lo, Aladin. Bener, Bos. Pergi sana ngaji. Ayo, anak-anak, semuanya kita memulai belajar malam ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Hey, Mr. Simpa, derget, sama cah. Oh, Mr. Simpa. Hey, Mr.